sampah-sampah ini baiknya ngapain ya? Kita selamatkan bumi dengan mendaur ulang kertas sampah. Kita coba akan ambil satu-satunya, kita akan bersihin. Dirasa sudah kering, maka kertas ini akan kita buat bolongannya tempat turun air waktu kita menyiram dalam pot ini. Sekarang kita akan melipat lagi. Dengan melipat ini kita akan menggunting beberapa bagian. Ya, di sini guntingnya jangan terlalu besar. Berapa 1 senti dari yang pertama digunting. Ini bisa digunting sampai 5 atau 6 bagian yang di tengah. Selanjutnya kita akan menggunting yang di samping, di sisi samping sini. Ini diambil dari yang paling bawah karena air yang turun nanti dari bawah jangan keluar dari yang samping, dari atas pertama. Saya ingin menginformasikan bahwa kasih pembolongan ini tidak mesti dengan gunting. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, pakai kita pakai paku yang dipanaskan pakai lilin, atau bisa pakai lem tembak bisa juga. Jadi bulatnya itu merata. Kalau ini kan lonjong, ada yang segitiga, macam-macam lah sesuai selera kita. Baik teman-teman, ini sudah kita potong dan kita akan lihat hasilnya seperti ini. Ini kan ada bolong-bolong sini. Ini kalau memang diinginkan bisa ditambahkan lagi atau bisa dikurangi lagi sesuai dengan yang kita potong tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini sudah ready, sudah bisa kita isi tanah di dalamnya. Ini ini bolong-bolongnya bisa kita lihat di sini, sudah siap. Ya, bisa kita gunakan. Kertas ini tidak mesti dari Bibi Molly, bisa dari kertas rinso, kertas susu, atau kertas-kertas lain yang dirasa kokoh saat berdiri. Bye.
Sekarang saya coba mengisi dengan beberapa bunga, tapi sebelumnya kita akan menyiram media tanamnya dengan air. Jadi tipsnya sebelum ditanam lebih baik siram dulu, jadi setelah ditanam nggak perlu disiram lagi. Kita akan coba pilih bibit yang terbagus yang masih layak ditanam dari pembongkaran bunga tadi. Nah, sekarang sudah selesai proses penanamannya dan inilah hasilnya. Teman-teman bisa mencoba menggunakan sampah plastik untuk media tanam atau pengganti poly bag. Nah, ini media yang belum ditanam. Bagus kan? Ada beberapa jenis kertas, bukan satu macam saja. Ini terinspirasi semua dari ibunda saya. Love you ibunda. Memang kreatif. Top deh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan ketemu lagi di video-video inovatif lainnya. See you.